Yo, what's up guys, welcome back to video yang satu di video Growtopia. Let's go. Ugawa ga teki wo kurau. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue seperti biasa di video Growtopia. Jadi di video kali ini gue bakal login lagi ke Growtopia dan beberapa isu main gue baca-baca komentar gue. Bentar. Ini gue takut ada suara angin ya. Bikin dulu. Ups. Nyanyi gue. Oke teman-teman, gimana kabar kalian di rumah sehat saja? Kalian yang masih homeschooling ya, homeschoolingnya kayak online school. Ya makin gila di rumah ya, nggak tahu ngapain ya. Jadi gue pengen stok kalian beberapa harga yang bakal naik, dan gue bilang growth scan itu ini bisa jadi tricks ya teman-teman. Ini bisa benar-benar turun dan bisa naik, tapi ini itu harganya nggak drop. Ini tuh seperti waktu ya, waktu dulu kayak apa namanya, MacLan dulu juga pernah sempet drop sampai 2DL. Itu gara-gara ada orang beli 70, ada beli 470, terus ada jual lagi gitu. Ini kayak better gitulah. Tapi menurut gua kalau misalnya lu apa namanya nggak berani gambling kayak gua, mending nggak usah. Kalau gua kan berani gambling karena gua pengen coba aja. Walaupun itu mungkin nanti gua bakal untung atau rugi ya nggak apa-apa. Itu kan hak gua. Jadi kalau misalkan berani ya udah deh, tapi kalau misalkan nggak berani jangan ya. Nah, ada beberapa item yang harus gue kasih tahu kalian yang bakal naik di Growtopia. Kemarin itu yang gue cek itu harganya nggak normal, itu scarf ya, dragon scarf itu udah nggak normal ya. Dragon scarf ini terakhir gue lihat harganya cuma 70L, dan sekarang harganya waduh 2DL cuy, 2DL 35. Naik lagi, kemarin gua ketemu cuma 1DL50, sekarang udah 2DL35. Ini harganya mungkin udah stabil, tapi bisa aja naik. Soalnya ini kan apa item VOTM, IOTM, soalnya harga IOTM itu bakal naik terus. Terus ada beberapa item-item yang bener-bener kayak susah dicari, kayak balon juga harganya naik. Nah, karena di video kali ini gua pengen ngasih tau kalian, nah harga-harga yang tersebut mungkin kalian berani gambling, profit kan lah. Terus habis itu ada beberapa info yang kalian harus gue kasih tau ke kalian. Itu adalah ya sekarang quest itu udah pada murah-murah. Jadi kalau kalian yang miskin kayak gue tapi mau apa namanya mau dodo token, mendingan kalian ikutin daily quest tersebut nih, daily quest. Karena daily quest ini udah murah, nggak seperti dulu mahal banget ya. Dulu tuh mahal, sekarang udah murah. Paling 15 sampai 20L satu blok token. Itu udah normal lah ya. Jadi guys, hari ini daily questnya itu 200 seksi boxer dama 19 adventure door get seat. Ini agak mahal, tapi kalau misalnya ya kalau misalnya lu mau grow token ya oke. Nah ini gue ada 8 grow token, ini bakal gue kumpulin sampai 200. Dan gue minta saran kalian, mendingan gue beli focus eye atau gue beli dagger spade, golden pickaxe, atau ya yang mana game masih banyak kan. Nah kenapa gue jarang upload video Dewa? Nah ada pengen nanya kayak gitu, karena gue itu lagi sibuk main CS karena gua adalah pemain e-sport, sama juga main game roleplay Growtop apa GTA itu guys. Jadi kalau kalian mau untung ini ya kalian coba masukin beberapa item-item yang naik gitu. Say hi to YouTube dulu kali. Jadi gitu guys. Jadi kalau kalian punya ide mungkin beberapa, sebenarnya gue pingin rekam sih pas gue apa road to Underworld token 200, gue pingin rekam, pingin gue upload. Kalian setuju nggak kalau gue upload kayak begitu? Jadi gue langsung buat video itu di hari-harinya. Jadi
kalau ada item murah, gue langsung buat video di hari-harinya. Terus ada bro apa namanya daily murah, gue langsung buat di video di hari itu juga. Menurut kalian, kalian setuju nggak kalau kayak gitu? Gue bakal buat jam 8 pagi, nanti gue upload jam 12 atau enggak jam 2 buat Hero Talk series Hero Token gue. Kalau kalian setuju, mungkin kalian bisa like video ini dan komen di bawah deh, gue setuju. Kalau kalian gak setuju, kalian bilang gue series apa lagi yang sudah lakuin. Karena di sini ini adalah part 2 dari series profit. Jangan takut kalau misalnya harga barang itu turun, karena itu harganya bisa aja dimainin. Kayak harga Rayman sama harga McBlade gitu. Ini si HAFYG kok tahu ya gue ngebacanya. Jadi gitu guys, jadi kalau kalian mau coba gambling, coba aja. Karena gue nggak miram ya, karena namanya juga gambling kan ada rugi ada untung. Karena waktu gue bilang di video akhir yang bagi yang nonton sampai akhir, pasti gue ngomong kalau naik ya bagus, kalau turun ya mampus. Benar itu kata-katanya tuh gambling soalnya. Nah ini rambut makin lama makin panjang ya, nggak bisa keluar rumah gue juga. Oh iya, bagi yang kalian yang mau naik nani pada puasa, selamat hari puasa ya dari gua. Jadi kalian jangan bolong-bolong puasanya ya, puasanya. Jadi gitu guys, jadi kalau kalian mau gambling sama gua, mungkin ayo kita komentar di bawah bilang, "Eh, tadi kan gambling ini gua bakal coba." Kalau harganya itu dia apa statusnya itu lumayan menurut gua. Dan bagi kalian yang sewa di Word 2 cocok SB, ini Word-nya bagi kalian yang sewa sama gue, bukannya gue gak urus, cuma ya gue bingung sama word gue yang ini, karena udah gue urus, udah gue kembangin. Setiap gue SB, adminnya gak ada, hilang. Nih adminnya hilang, gue bukan salah gue kan sering ngomongin juga. Gitu guys, jadi ya udah, videonya gak usah lama-lama, karena tujuan gue kan profit kan. Jadi kalian yang ngeklik video kali ini, kalian beruntung kali, apalagi kalian yang subscribe dan like video kali ini. Jadi kalau kalian suka, ya udah, komennya di bawah kira-kira video apa. Dan seperti biasa, gue orang yang gak sombong, lu kalau message gue pasti gue balas, gue usahain gue balas. Hey, brand buy, sehat, future, and record right now. Ya ini orang luar negeri, cuma ini orang lucu. Ush, ada itu nyolo. Sorry I didn't know we are recording. Okay. Oke teman-teman, mungkin video kali ini udah sampai sini aja, nggak usah lama-lama karena buat orang nggak sempat basa-basi. Mungkin ini ada sekitar 2 menit gue pasang lagu aja supaya dapat AdSense. Terima kasih guys, bye. Thank you.